Ini dua hal yang harus tumbangkan Anies, si pendukung Rizik, ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, assalamualaikum, berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal. Terorisme di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka sudah masuk ke ibu kota Jakarta, tempat Anies mendiamkan mereka. Jelas-jelas kita tahu bahwa anggota FPI ada yang teroris, dan FPI adalah ormas yang mendukung Anies dan juga disayang Anies. Anies dan FPI adalah satu, FPI dan terorisme juga adalah satu. Hari ini, satu buron terduga teroris akhirnya ditangkap di Jakarta. Tiga orang masih dalam pencarian. Apakah mereka yang merupakan pendukung Anies ini merasa aman tinggal di Jakarta? Kita tahu bahwa banyak sekali penyangkalan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dengan memberikan sebuah berita-berita tidak penting di media sosial. Kelihatannya ada yang sedang ingin kabur dari dua jeratan. Pertama, jerat korupsi. Kedua, jerat terorisme. Korupsi sudah jelas-jelas menyeret Anies, tapi sampai sekarang dia santai saja, seolah tidak mendapatkan perhatian. Dia menandatangani surat untuk membeli lahan omong kosong senilai 70 hektar yang sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Dia didiamkan oleh KPK yang sudah diracun oleh banyak radikalis. Korupsi dan orang ini sudah jelas-jelas saling terkait dan tidak ada obatnya lagi. Tapi lucunya, dia ini masih bisa hahaha cekakak cekikik di depan media sambil memamerkan tugu yang juga uangnya nggak tahu berapa banyak dibuang di sana. Korupsi lahan haram jadah sudah jelas-jelas melibatkan orang ini, dan ada tanda tangannya yang sangat jelas dan tidak mungkin dipalsukan. Orang ini sudah terlibat, tapi sampai sekarang tidak dipanggil KPK. Jangankan dipanggil KPK, si Aniesnya, uang dirut BUMD-nya saja yang sudah tersangka, tidak dirompi orangnya kan? Febri Diansyah sebagai ex orang KPK juga bawel banget di Twitter soal KPK yang dilemahkan bla bla bla. Tapi dia tidak menyentuh kasus Anies. Apakah Febri Diansyah itu pendukung Anies? Ya, selama dia jadi petinggi di KPK juga Anies tidak berani disentuh kan? Betapa kuatnya orang ini. Maka tidak berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa selama ada Novel di KPK, Anies selalu dalam lindungannya. Kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat awam soal Frankfurt Book Fair juga tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kemana berkasnya? Padahal sudah dilaporkan loh. Uang negara jadi taruhan, kok diam-diam saja seperti manusia yang tidak tahu apa-apa soal ini? Kenapa dia diam? Kenapa KPK bungkam dan seolah ada di bawah ketiak Anies? Coba kalau Ahok bisa diseret itu ke penjara. Kedua, soal terorisme. Terorisme dan Anies juga dekat kaitannya. Ketika ada aksi terorisme di Indonesia, khususnya di Jakarta, Anies bungkam. Bahkan dia bikin statement dungu. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi memecah belah dan dianggap menjadi kepemimpinan yang tidak mempersatukan. Padahal dia sendirilah yang menjadi pendompleng aksi-aksi radikalisme dan menikmati aksi intoleransi yang dikerjakan oleh FPI di bawah komando Rizik untuk menghancurkan Ahok. Ahok sudah jelas-jelas menjadi korban dari kebiadaban dan kerusakan demokrasi di Jakarta. Sampai saat ini, kebencian itu ternyatakan dan terus ada di dalam diri pendukung Anies dan Anies itu sendiri. Ahok menjadi korban yang digebuk dengan isu-isu rasisme, radikalisme, agama, dan suku. Ahok menjadi sosok yang sangat diintimidasi oleh aksi-aksi demo yang bahkan berani-beraninya menggunakan agama untuk menghalalkan darah Ahok, dan bahkan baliho gantung Ahok terpampang di mana-mana. Rizik pun juga saat Jokowi memberikan kata sambutan kepada aksi demo malah bikin panas. Dia malah buat yel-yel tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Anies Baswedan tentu sangat menikmati ini. Tapi pada akhirnya yang ditangkap-tangkapi adalah Rizik, Bahar Smith si teroris tukang sayat leher, Bahtiar Nasir dan berbagai pendukung Anies lainnya. Karma itu berlangsung,
tapi yang menikmati ini adalah Anies Baswedan. Dan dia juga sekarang tersandung dengan kasus korupsi tanah yang KPK pun diam-diam bungkam. Saya berharap tim pemburu koruptor yang dibentuk pemerintah bisa segera menangkap Anies. Dia juga terlibat dalam radikalisme. Sudah waktunya karma Ahok dinyatakan dengan jelas kepada orang-orang yang tidak jelas ini. Masakan dua kasus ini tidak ada yang bisa menjerat Anies? Kasus Rizik itu kerumunan yang diizinkan Anies loh. Korupsi lahan juga kasus yang ada tanda tangannya loh. Masih kurang bukti apa lagi? Begitulah tangkap-tangkap. Dan kali ini Samara akan bacakan opini-opini dari para jurnalister yang sudah Samara tampung melalui kolom komentar terkait dengan Anies dan kepemimpinannya. Komentar pertama datang dari akun bernama Nyoman Putra. Mulut manis Anies menuai tangis rakyat Jakarta, kecuali pendukung Anies yang senyum karena kantong mereka terus terisi. Selanjutnya, komentar datang dari Lindon Silalahi. Itu kan gubernur seiman alias 58%. Lalu selanjutnya, komentar datang dari Aan Yudi. Mau puasa, lebaran, rumahnya digusur. Perfect. Selanjutnya, komentar datang dari Sabta Manggala Yuda. Penggusuran Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Abbas mengingatkan pada zaman Orba. Seperti itulah zaman Orba. Komentar terakhir yang akan Samara bacakan datang dari Rohman Sueb. Capek ngomongin Wan Abud Yaman Kadrun, manusia parasit cuma numpang hidup di NKRI. Dan itulah beberapa komentar-komentar kreatif yang datang dari para jurnalister. Jangan mau ketinggalan untuk tetap menuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik dulu tombol subscribe-nya, like dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Analisa, ancaman kosong Rizik Sihab dan senyum simpul Jokowi, ditulis oleh Erika Ebener di seword.com. Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal. Masuk dia. Mungkin itu komentar Presiden Jokowi saat media mulai memberitakan tentang putusan penolakan hakim atas eksepsi mengetuk pintu langit yang disodorkan Rizik Sihab di persidangan kemarin, atau kasus kerumunan yang menjeratnya. Kalimat masuk dia di atas bukan berarti Rizik bisa dipastikan akan masuk penjara, bukan. Tapi Rizik Sihab masuk jebakan yang dipasang Jokowi atas dirinya. Pasca ditolak eksepsinya, Rizik Sihab pun mengumbar ancaman bahwa dia akan menyeret peristiwa perhelatan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel ke dalam proses persidangannya di sesi pembuktian. Media lain bahkan menuliskan bahwa kubu Rizik mengancam akan menyeret peristiwa pernikahan Atta Aurel ke jalur hukum. Padahal saya pribadi sudah memprediksi baik Rizik Sihab maupun tim kuasa hukumnya, mereka gagal total dalam memanfaatkan kesempatan membela dirinya dengan benar dan baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tulisan saya terdahulu yang berjudul Gaya Basi dan Usang, Rizik Sihab gagal memanfaatkan sidang offline. Dengan jelas saya menuliskan, Rizik Sihab ternyata gagal memanfaatkan kesempatan emas itu dengan baik. Dari kegagalan Rizik Sihab memanfaatkan kesempatan bersidang offline itu, kita bisa melihat dan bahkan berkomentar, ah ternyata Rizik ini cuma segitu doang. Pasalnya, persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa seharusnya menjadi momentum yang dahsyat untuk menyangkal seluruh tuduhan jaksa dengan mengemukakan dasar-dasar hukum yang kuat yang mampu menampikkan tuduhan, mempersembahkan jurisprudensi yang tepat yang mampu menyalahkan tuduhan, dan kesempatan untuk mencuri simpati hakim untuk bisa menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Dilansir oleh Merdeka.com, kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar menyebut kalau acara pernikahan YouTuber Atta Halilintar dan artis Aurel Hermansyah di Hotel Raffles, Jakarta Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menjadi bahan perbandingan dalam sidang pemeriksaan saksi. Tempo hari, si Aziz katanya sudah mengundurkan diri menjadi kuasa hukum Rizik. Kok masih bercokol? Hoax kah?
Saya tersenyum membayangkan Presiden Jokowi saat ini. Pasti sedang tersenyum juga, senyum simpul malah. Bagaimana tidak? Sepertinya apa yang menjadi harapan Pak Jokowi atas kehadirannya di pernikahan Atta Aurel sedang dikabulkan Tuhan. Dengan adanya ancaman dari kubu Rizik Sihab yang akan menyeret peristiwa pernikahan Atta Aurel, seketika juga saya memahami ternyata inilah penjelasan atau alasan mengapa Presiden Jokowi dan Ibu Iryana hadir di pernikahan itu. Fakta yang diberitakan media bahwa pada pernikahan Atta Aurel yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 telah memenuhi seluruh unsur yang disyaratkan oleh protokol kesehatan, termasuk seluruh undangan yang mendapatkan tes rapid dan antigen, kursi undangan yang ditata sesuai dengan jarak yang ditentukan, bermasker, hingga mengantongi perizinan menyelenggarakan event dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Rizik Sihab punya itu semua. Kalau sudah begini, ketidakadilan apa yang mau dibicarakan oleh tim kuasa hukum Rizik Sihab di persidangan nanti? Sekali lagi, ini bukan masalah tentang adil atau tidak. Ini murni tentang masalah kepatuhan aturan atau tidak. Saya yakin kesediaan Pak Jokowi untuk hadir di pernikahan Atta Aurel itu pasti bukan tanpa persyaratan. Harus terpenuhinya seluruh unsur yang disyaratkan protokol kesehatan atas penyelenggaraan sebuah pesta. Jika tidak dipenuhi seluruh persyaratan itu, Jokowi pasti tidak akan bersedia hadir, karena Jokowi paham apa yang dia lakukan. Jokowi memanfaatkan ajang pernikahan Atta Aurel sebagai media komunikasi. Kehadiran Jokowi seakan mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi rakyat manapun untuk menyelenggarakan sebuah pesta selama seluruh persyaratan protokol kesehatan dipenuhi dengan baik dan benar. Dan ini 1000% bukan tentang masalah kemampuan rakyat kecil atau rakyat besar. Bukan masalah empati yang selama ini digaungkan. Dan bukan masalah siapa itu Atta Halilintar. Ini 1000% tentang kepatuhan rakyat atas peraturan yang diwajibkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini saya mengatakan tim Jokowi menang telak melawan tim Rizik Sihab. Tim Jokowi sudah memperhitungkan dengan seksama rangka waktu dari dua kejadian atas kerumunan di pesta pernikahan, yaitu tanggal persidangan Rizik Sihab atas kasus kerumunan pesta pernikahan anaknya dengan agenda pembacaan eksepsi dan tanggal pernikahan Atta Aurel yang berpotensi menciptakan kerumunan juga. Dan Jokowi seperti benar-benar mendapatkan momentum yang tepat untuk mengatakan, "Eh Rizik, lo tahu sekarang kenapa lo duduk di kursi pesakitan? Lo pikir lo siapa bisa ngadain pernikahan anak lo, tapi mengabaikan aturan yang gue tetapkan untuk seluruh rakyat gue? Rakyat adalah rakyat, kaya atau miskin buat gue sama. Semua harus patuh sama aturan pandemi corona kalau mau ngadain hajatan." Tak hanya itu saja, Jokowi juga sudah berhasil menampar deterjen plus 62 dan pendukungnya yang sakit hati yang menganggap kehadirannya di undangan pernikahan Atta Aurel sebagai satu sikap yang tidak berempati, tidak etis, tidak paham kondisi rakyat, dan lain-lain. Saya membayangkan Jokowi dengan senyuman mengatakan apel lo, kayak ngerti, acung jari. Saya malah tidak akan kaget kalau ternyata Jokowi lah yang mengusulkan atau mengajak Prabowo untuk ikut hadir juga, duduk bersama sebagai saksi pernikahan. Inilah gaya komunikasi Presiden Indonesia untuk menyampaikan pesan pada rakyatnya. Inilah pedagogik yang dikuasai Presiden Indonesia dalam mendidik bangsa untuk memahami bahwa kita adalah rakyat dari sebuah negara hukum, di mana kepatuhan atas hukum itu adalah yang utama. Karena pada definisinya, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai hierarki tertinggi dalam kekuasaan. Dan Jokowi sebagai Presiden Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai contoh WNI yang patuh pada hukum dan aturan. Walaupun sebagian hukum dan aturan itu dialah yang membuatnya. Karena pada hakikatnya Indonesia akan benar-benar maju ketika negaranya membangun, rakyatnya taat hukum. Jadi itu ya, manusia-manusia yang suka nuduh-nuduh kalau aturan tidak berguna atau menyusahkan, pilihan kalian cuma dua. Pindah dari Indonesia yang negara hukum dan tinggal di hutan belantara dengan hukum rimbanya, atau kecebur ke laut terdekat, kecebur danau juga boleh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!